Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agatuh karibat sempugi, selamat sore, sarebat dan saudara-saudara. Bertemu kembali dengan Sempugi Tak Channel di Baso Mas Tifa. Ada pertanyaan dari seorang teman di Kalimantan Selatan. Dia bertanya tentang ini. Ini ya. Ini guys. Jadi ini speaker. Jadi insya Allah nanti saya akan uploadkan videonya ya. Saya akan kasih tahu bagaimana cara pemasangannya. Tadi saya sudah sempat syuting juga. Jadi ada juga yang harus dipencet ya. Yang ini guys. Yang ini. Ya itu. Ini ya. Ini jadi kalau dipencet ini guys, bunyi dia. Satu. Operatifa. Abang Yusuf. Nah itu ya guys. Jadi insya Allah nanti akan saya editkan dulu videonya. Saya kasih tahu caranya karena katanya beliau jualan sayur di sana. Jadi bagus juga sih sebenarnya menggunakan ini supaya lebih terdengar. Jadi orang di dalam rumah mendengar bahwa ada sayur lewat di penjual sayur lewat depan rumahnya. Itu saja guys. Saya lagi jualan ini di tepi Sungai Cendrana ini di daerah Towang Leo, tempat yang videonya pernah saya uploadkan videonya itu yang bersama subscriber saya yang ke-102 Guru Aisyah guys, itu sungai Cendrana. Jadi tadi saya tidak menyeberang tapi dari jembatan Solo, ada juga jembatan tuanya, mungkin nanti akan saya upload juga itu video tentang jembatan tua itu ya guys. Itu jembatannya, sungainya ini gerobak basuh saya kelihatannya guys, itu anunya. Jadi itu ini, nah ini segala nanti akan saya uploadkan videonya. Demikian dulu ya guys, terima kasih banyak nih yang sudah tetap setia subscribe ke channel saya. Terima kasih juga yang sudah memberikan like dan ada komentarnya. Karena kalian semua subscriberku, saya tetap semangat tuh menguploadkan video-video yang bermanfaat insya Allah. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya perlihatkan dari dekat ya. Ini saya menggunakan jepitan yang untuk aki, menggunakan arus DC. Ada jepitan yang besar dan ada yang kecil. Ini speakernya ya, dari belakang kelihatan 12 volt. Saya ikat pakai karet di atas, terus ada juga baut sekrupnya ya, taruh di pump. Nah, ini kelihatan dari samping. Ini jepitan yang hitam nih saya taruh di sebelah kanan bagian minusnya, yang sebelah kirinya itu yang plusnya, yang api ya. Yang bawah saya gunakan untuk jepitan yang besar, yang kecil bagian atas. Ini penampakan dari depan, saya gunakan pakai karet ban, saya ikat menempel di dinding gerobak basuh saya. Ini toanya. Tuanya sama ya, mereknya ini satu paket saya beli, merek Nalai kalau tidak salah. Ini coba kita perhatikan dari dekat tulisannya ya, vokal automatic repeater, model rekam, cara penggunaan dan merekam. Jadi saat mau merekam powernya on dulu, posisi play off, volume kecil 0, switch oke. Nanti dibaca sendiri ya. Lanjut. Ini bagian kiri untuk on off, bagian yang nomor 2 dari kiri ini untuk ditindis ya, dipencet kalau mau merekam. Yang bagian tengahnya ini putaran volume. Terus yang ini on off playnya, yang sebelah kanan. Yang paling kanan itu speaker. Speaker ini speaker mic yang terekam. Nah, ini penampakan dari belakang. Yang paling kanan ini fuse untuk kalau ada arus besar dia putus di situ, jadi tidak merusak bagian dalamnya, jadi bisa diganti. Ini skema kabel mengabelnya ya guys. Yang kuning itu untuk yang negatif, yang merah ini untuk positif. Silakan diikuti saja petunjuknya. Untuk memudahkan penjepitan, gunakan kabel tunggal yang agak besar, terus dibuka sekrupnya, kemudian dimasukkan itu kabel pendeknya itu, terus dikencangkan lagi murnya. Jadi kita tinggal menjepit kabel telanjangnya itu. Tidak susah payah lagi.
Nah begini ya, dalam keadaan lepas menjepitnya, jadi jepitannya kecil untuk ke speaker yang plusnya sebelah kiri, yang minnya sebelah kanan. Ini dari speaker kabel kecilnya ini. Kalau untuk merek yang ini ya, merek Nalai yang saya pakai ini. Kemudian yang bawah ini arus positifnya yang sebelah kiri merah. Ini langsung dari dari saklar on off di bawah spion. Jadi dari bawah spion itu baru ke aki plus. Kemudian yang kanannya itu untuk negatif dari aki, langsung ke aki atau ke body motor. Dengan menyentuh tulisan subscribe berwarna merah di bawah dan itu gratis guys, Anda telah mendukung channel ini untuk berkarya. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan.